Siapa yang tidak tahu rumah hantu yang berada di daerah Pondok Indah? Rumah yang sempat heboh di tahun 2008 ini karena ada beberapa orang yang melihat berbagai penampakan di rumah tersebut. Rumahnya memang terkenal hingga ke seluruh pelosok negeri ini. Tapi siapakah yang memiliki hak milik dan tanah tersebut? Rumah itu memang sudah dirobohkan, namun hingga saat ini pemilik dari rumah hantu tersebut tidak diketahui siapa dan berada di mana. Masih misterius keberadaannya dan mungkin semisterius rumah yang isunya sebagai kerajaan setan. Menurut cerita, sekitar tahun 80-an telah terjadi perampokan di rumah yang dihuni oleh 7 warga negara asing. Seluruh penghuni rumah dibunuh termasuk anak-anak dan pembantu di rumah tersebut. Menurut cerita, rumah itu sudah berganti-ganti kepemilikannya. Bahkan pemilik terakhir telah menyewakannya dengan murah ke beberapa orang. Namun, tidak ada satupun penghuni yang bertahan tinggal lama. Bahkan, paranormal didatangkan dari berbagai penjuru negeri ini tidak bisa membasmi atau setidaknya mengusir mereka yang dikabarkan sering bermunculan dan menakut-nakuti warga yang lewat. Jadi, sebenarnya siapa yang memiliki rumah ini? Jika kalian tahu informasinya, silakan kalian kasih di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silakan like dan share ke teman-teman kalian. Subscribe dan klik gambar lonceng untuk menyalakan notifikasi, karena setiap minggunya akan ada video baru untuk membahas tentang urban legend atau film horor lainnya. Dan ingat, jangan pernah takut pada mereka.